فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah sadri wa yassir amri wa wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma amin alhamdulillah para jamaah sekalian yang semoga dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita tasih maringi gesang ugi umur tementeng kula panjenengan sehingga malam hari ini kita berkumpul bermajelis di tempat yang semoga diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafakkur dalam rangka talabul ilmi sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faribatun ala kulli muslim Uki okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambun dawuh man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pengawasan saking kitab Al-Arba'in an Al nawawiyah Wonten pertemuan saat ini pun kita membahas hadis pertama hadis nomor setunggal nih menikah membahas babakan niat permasalahan niat dan juga perinciannya dan kita sudah jelaskan insya Allah cukup detail insya Allah dalam menikah kita badai maus hadith yang kedua hadis yang kedua diriwayatkan kalian imam muslim Bismillahirrahmanirrahim qala al musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah Allahumma amin Sampun gantikan Al-Imam an ta'ala Wanten kitabibun al-arba'in an-Nawawiyah Al-Hadithu hadis Gapeng pindu. An Umar saking Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala hu aydhan hali uko saking Sayyidina Umar. Kalaus ngendikan sobat Sayyidina Umar, bayinama yang dalam nalikani nahnu utawi yang sun gapih, iku julu sun podolungguh inda Rasulillah, ing dalam ngeresani pun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zatayawmin kelawan ing dalam salah suwi jening dino ibtala'a mongko teko alaina ingata sing kabeh soporo julun wong lanang syadidu bayadhi thiyabi kang banget petak klambi ini bajunya sangat putih syadidu sawadi sya'r kang banget ireng rambuti la yura ora den ngerteni alaihi ngatasi rojulun apa atharu safari bekas safar wala ya'rifu lan ora ngerteni ing rojulun minna setengah saking ingsun kabeh sapa ahadun wong suwiji-suwiji hatta hingga jala salungguh sapa rojulun ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada seorang laki-laki kata sahabat Umar di suatu hari, para sahabat sedang duduk okay? Kurang lebih okay? seperti majelis kita ini. Kemudian ada orang datang dari luar masjid. Dan orang tersebut terlihat bajunya sangat putih bersih. Rambutnya sangat hitam legam. Terlihat bersih, terlihat rapi. La Tidak terlihat seperti orang yang habis safar. Jadi dalam artian apa? Dalam artian berarti tiang niki tiang Madinah harus sing ngoten. Cuma herannya kalau orang Madinah kok orang Madinah nggak ada yang kenal. Makanya tadi disampaikan kalian sahabat Umar la ya'rifu min hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang tersebut lenggah wonten wonten pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada asnada mongko nempelno sapa rajulun rukbataihi ing rong dengkule rajul ila rukbataihi maring rong dengkule Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a lan neleh lan nyeleh sapa rajulun kafahi delamaan tangan loro ne rajul ala fakhidai ing atase paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Moko ngendika sapa ya Muhammad hi Muhammad akhbirni wena ana weruh ing ingsun anil islami saking islam maka laki-laki tadi ketika datang ke masjid tiba-tiba duduk langsung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam lutut ketemu lutut tangan tangannya laki-laki tadi diletakkan di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian tiba-tiba bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. mongko mongkodawu sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al Islam mutawi Islam iku antas yada yang nyekseni sopo siro. An la ilaha utawastuhni kelakuan orang-orang pangeran wa illallahu kejabu Allah Ta'ala wa anna Muhammad dalam setuhuni Muhammad iku Rasulullah utusani Allah wa tuqimalan ngedekake sapa sira as-salata ing salat wa tu'tiyalan wenehake sapa sapa sira az ing zakat wa tasumalan poso sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadhan wa tahujjal baita lan haji sapa sira al-baita ing Ka'bah ini Kemudian Nabi SAW ketika ditanya wahai Muhammad apakah Islam itu maka dijelaskan kali Kanjeng Nabi SAW Islam itu yang pertama kamu syahadat bersyahadat apa bersyahadat menyaksikan al isyad atau apa namanya syahadat namanya dalam mempersaksikan mempersaksikan apa yang dipersaksikan Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua kamu laksanakan salat. Mendirikan salat itu yang kedua. Yang ketiga waktu tiada zakat kamu berikan zakat. Yang keempat wa Ramadan kamu puasa Ramadan. watahujal bait baitan yang kelima kamu berhaji ke Ka'bah. Ini statok ta'ilaihi ta sabila jika kamu mampu kepada Ka'bah tersebut dalam perjalanannya. Kalau mau kau ya, sahabat Umar melanjutkan hadisnya. Kalau mau kau ngendikan sabar julun sodakta bener si Muhammad. Maka laki-laki tadi tiba-tiba mengatakan sodakta, kamu benar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, Faajibna mokoh heran saboeng sun kapeh lahu maring rojul yas aluhu ustakok saborojul hu ing kanjeng nabi wayusud di kuhulan ben raje saborojul ing kanjeng nabi maka sahabat Umar dan juga sahabat yang lain heran ini orang tanya setelah dijawab kok ngomong jawabanmu benar naik kita kok tak ngetes ya padahal nggak ujian ya. dites makanya heran semua ya. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi. Qala ngendikan sapa rajul fa akhbirni moko wa weruh ing sun anil imani saking iman. Sekarang bertanya tentang iman. Fa akhbirni anil iman. Beritahukan padaku tentang iman wahai Muhammad. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu mina yen to iman sapa si billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan para malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira rusuli Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan takdir khairihi batali beci takdir wa syarihi lan olone takdir kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ditanya tentang iman, apa iman itu? Maka Nabi menjawab, yang pertama kamu beriman kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi beriman pada para malaikat. Yang ketiga wa kutubihi beriman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat wa rusulihi dan beriman pada para rasul Allah. Yang kelima wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir yang terakhir yang keenam waktu mi watu minabil kadari khairihi Kamu beriman terhadap takdir Allah. Baik yang baik ataupun takdir yang yang buruk. Kemudian lagi-lagi tadi mengatakan kala ngendikan sabar julun sodakta. Benar sih Muhammad membenarkan kembali. Kala kemudian ya berkata melanjutkan lagi kala ngentikan sabar julun fa akhbirni maka wenon weruh ing ingsun anil ihsani saking ihsan kala maka dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam anta budayan to nyembah sapa sira Allah ing Allah kanaka kaya dene stuhuni sira iku tarahu ison deleng ing Allah fa illam takun lamun ora ono sopo siro iku tarahu ison deleng ing Allah fa inna umokos tuhni Allah iku ya roka ison ingali siro kemudian bertanya tentang ihsan ihsan itu apa? kata Rasulullah SAW antak butallah ka anna kata rahu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah kalau tidak bisa, maka yakinilah di dalam hati bahwasanya Allah bisa melihatmu. Kemudian laki-laki tadi melanjutkan. Kala Ka ngendikan sapa rajulun fa akhbirni maka wene weruh sapa wene kok maka wene ono weruh ing isun. Ani saati saking dina kiamat. Pertanyaan tentang kiamat sekarang. Kala Ka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dawuh sapa Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Mal mas'ulu Orang ana wong kang den takoni anha saking dina kiamat iku a'lama kelawan luh ngerteni minas sa'ili saking wong kang takon. Nabi sallallahu alaihi menjelaskan tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui dari yang bertanya dalam artian saya enggak tahu atau kamu tidak tahu kapan hari kiamat dan saya juga tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikan sabarajul fa akhbirni maka ingin sunan amarotiha saking piro piro tandane dino kiamat tentang tanda-tanda sekarang kalau tidak tahu kapan terjadinya maka orang tadi mengatakan kalau begitu tandanya saja tanda hari kiamat apa kalau mau menjawab sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antali dayantong lay amatu budak waton ing tuane amah wa antarolan yen to ningali sapa sira al hufata wong kang nyeker wal urata lan wong kang uda wal alata lan wong kang miskin ria asyai wong kang angon wedhus ya waluna padha lomba-lomba durake fil bunyani ing dalem bangun bangunan maka dijawab oleh Nabi SAW alaihi di antara tanda hari kiamat yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya dan kamu nanti bisa melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang baju, eh, bertelanjang tubuh. Ya. Dia miskin, fakir. Dia adalah penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Suma banjur intolaka nyingkris soporo julun falabithu mokomeneng sopoyingsun yo Sayyidina Umar malian hale waktu sedelo. Thuma kala banjur dawuh sapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Umar hi Umar. Ata dari apa yang ngerti sapa siro. Manisail sapa wong kang takon. Ketika setelah selesai orang tadi tiba-tiba pergi. Setelah pergi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Umar radhiyallahu taalaanhu. Umar kamu tahu tadi siapa yang bertanya? Kultu Mau kau jawab siapa? Ing sunyu ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu utawi Allah wa Rasulu dan Rasuli Allah iku alam luhi mengerti Beliau menjawab Allah wa Rasulu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya maksudnya enggih. Kanjeng Nabi kalau mboten semerap. kalau Maka dawa sahabat Nabi SAW Fa'innahu makastuhu ne wang lanang iku mang Iku Jibrilu Jibril Ataku mustaqo ingin sun kabeh Ustaka ing sira kabeh yu'allimukum ngajari murui apa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka Nabi sallallahu menyampaikan fa Jibril. Itu tadi Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Sudah datang pada kalian dan mengajari agama agama kalian. Maka hadis ini, ini termasuk hadis yang penting, ya. hadis yang penting, hadis yang mencakup isi dari agama yang kita mengimaninya ini. Maka kalau misalkan ada yang orang bertanya, orang kafir misalkan tanya kepada kita, agama Islam itu gimana sih, isinya apa? Maka satu hadis ini, insya Allah sudah cukup untuk memberikan informasi kepada orang tersebut saking besarnya, saking pentingnya hadis hadis ini. Para ulama biasa menyebut hadis ini dengan hadis Jibril. Biasa disebut dengan hadis Jibril. Maka akan kita bahas hadis ini ya. Dari beberapa sisi pembahasan yang pertama tentang biografi dari periwayat ini yaitu diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu dan riwayat atau sedikit dari biografi sahabat Umar RA, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Ketika kita membahas hadis yang pertama, maka tidak perlu kita ulangi kembali. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang makna-makna beberapa kalimat yang ada di dalam hadis yang sudah kita baca. Ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Kalimat yang pertama yaitu kalimat bayi nama bayi nama ini agak-agak jarang dipakai dalam dalam berbicara atau dalam berbahasa Arab. Maka para ulama mengatakan kata bayi ini adalah kata yang menunjukkan waktu. Ya, kata yang menunjukkan waktu bayi nama, ya, dan ada kata ma itu menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Ya. Maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mulakin, maknahu baina awqati kadza, yaitu di antara waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, kalau ketika kita terjemahkan bayi nama itu ya ketika, ya. ketika. Atau kalau cara ya, coro jawa nama yang dalam nalikani bisa. type Kemudian yang kedua, data yaumin ini juga kata-kata yang jarang dipakai dalam berbahasa. Data yaumin itu maknanya adalah suatu hari, suatu hari. Data Ya, data yaumin. Suatu hari. Baik, ya. kemudian kalimat ketiga adalah wonten hadis disebutkan wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Sebelum kita jelaskan dalam bahasa Arab itu ada yang namanya domir kata ganti biasanya dis, uh, apa namanya kalau bahasa Indonesia mungkin nya gitu ya maka di sini kalau kita terjemahkan fawal doa maka telah meletakkan laki-laki tadi kafaihi tangannya ala di atas pahanya sama-samanya dannya ya sama-samanya dannya makanya sebagian dari para ulama menggambarkan orang itu ketika duduk nih malaikat jibril menikah Ketika duduk itu meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Karena hukum asal dalam ikrob niku kalau domir dikembalikan kepada yang terdekat. Kalau domir kata ganti itu dikembalikan pada orang terdekat. Maka orang terdekat di sini Jibril. a Jibril. Kafahi Jibril. Fahidaihihi balik kemana? Ya ke Jibril. Ke Rojul. Ya dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sebagian ulama mengatakan makanya tadi kita terjemahkan dan Jibril mentakkan tangannya di atas paha Nabi ya. Loh, berarti fakhidai hihi yang nyanya ini balik ke Nabi bukan balik ke Jibril dan seperti ini ya secara bahasa Arab tidak boleh diterjemahkan seperti ini kecuali ada dalil yang memang menunjukkan ya, bahwasanya tafsirannya memang diletakkan di atas bahannya Nabi. Maka para ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Taqiq al Aid, rahimahullah beliau menyampaikan dalam syarah arba'in awal mengatakan dan ini maksudnya adalah diletakkan di atas tangannya Nabi karena dalam hadis yang diratkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunannya dijelaskan di situ disebutkan fawadu ayadaihi ala rukbatain nabi sallallahu Jadi dalam riwayat yang lain wonten riwayat ini pun, lebih dijelaskan fawadu ayadaihi maka Jibril menetapkan kedua tangannya ala rukbatain nabi di atas lututnya nabi sallallahu ini yang disampaikan oleh pendapat yang kedua para ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya ketika duduk itu diletakkan di atas pahanya Nabi Sallallahu al -kulihal itu ada dua penafsiran, ya. Kemudian kata yang keempat adalah if. Ya. If ini ya juga kalau diterjemahkan adalah ketiga ya. ketiga Tapi, kemudian kata yang kelima atau kalimat yang kelima antali dal amatu Yaitu melahirkan seorang budak tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Maka para ulama ketika memberikan tafsiran terhadap makna budak melahirkan tuannya itu macam-macam. Kurang lebih ada empat penafsiran. Bagaimana maksud budak kok bisa melahirkan apa? Tuannya. Penafsiran yang pertama, sebagian ulama, ya, atau para ulama menyebutkan penafsiran yang yang pertama maksudnya budak bisa melahirkan tuannya itu, ya, Ketika banyaknya daerah-daerah yang berhasil dimasuki oleh Islam dengan peperangan, otomatis kalau zaman lampau, kalau zaman lampau sebelum ada perjanjian perang internasional yang mengharamkan budak, zaman lampau itu orang yang kalah otomatis harta bendanya milik yang menang. Bagaimana kalau itu bentuknya manusia? Maka dia juga dianggap benda dan menjadi budak. Maka ketika banyak kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin, banyak negeri-negeri yang kalah ketika berjihad melawan atau kalah ketika kaum muslimin datang untuk berjihad melawan mereka, melawan kemusyrikan, maka banyak terjadi perpindahan dari orang-orang kafir yang dulunya merdeka jadi budak. Maka ketika mereka jadi budak otomatis dimiliki oleh kaum muslimin. Ketika dimiliki oleh kaum muslimin, halal hukumnya pemilik budak itu menggauli budaknya. Ya, menggauli budaknya halal, boleh. Kalau melahirkan anak, maka nasab anaknya ke bapaknya. Nah, kalau nasab ke bapaknya, bapaknya budak nobot yang merdeka merdeka. Maka akhirnya si budak melahirkan tuan tuannya. Karena anak tadi anak bapaknya, bukan anak ibunya. Karena nasabnya disandarkan ke ke ayahnya. Kemudian yang kedua makna yang kedua. Makna yang kedua para ulama mentafsirkan makna seorang budak melahirkan tuannya itu ketika banyak ketidaktahuan dari masyarakat tentang keharaman menjual umul walad. Oh, ini wonten pembahasan fikih e, perbudakan, maksudnya masuk apa namanya pembahasan jihad ada fikih perbudakan. Budak niku kan macam-macam. Ya, -macam. macam Enten budak namanya pun umul walad. Umul walad niku napa? Umul walad niku budak digauli, dijimak kali tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. Perempuannya, ibunya ini namanya umul walat. Nah, umul walat ini, umul walat ini hukumnya tidak boleh dijual. Kenapa? Karena nanti ketika tuannya merdeka, otomatis budak ini merdeka. Kalau dijual kepada orang lain, maka akhirnya yang statusnya harusnya ketika tuannya meninggal itu merdeka, dia nggak jadi merdeka karena masih di bawah orang lain. Maka ketika banyak ketidaktahuan masyarakat sehingga menjual umul walat dan umul walat yang dijual itu akhirnya diperjualbelikan di pasar bisa jadi anak yang dulu dilahirkan dan bernasab kepada bapaknya akhirnya beli ibunya sendiri. Enggak tahu karena enggak tahu karena dulu bapaknya enggak tahu karena bapaknya jual ibunya enggak tahu dia. Ketika dijual ibunya, dijual di pasar, kemudian si anak tadi tumbuh dewasa, mau beli budak di pasar, nggak tahu ternyata yang dibeli adalah ibunya. Secara biologis. Maka ini juga makna dari antal amatu robataha. Makna yang ketiga, para ulama menyebutkan. Maknanya apa? Yaitu kasratu ukukil walidain. Banyaknya kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua, ya, banyaknya kedurhakaan anak pada orang tua sehingga memperlakukan orang tuanya seperti dalam tanda kutip budaknya. Ini juga bisa jadi makna antalidal amatu robbataha, yang harusnya anak itu berbakti, okay, apa namanya? di ngeramut ngerumat yang sepah ternyata malah apa malah apa membuat sengsara malah apa namanya seolah-olah dalam tanda kutip yang menjadikan budak orang tuanya tersebut maka ini juga bisa maknu makna dari uh, makna dari lafat antalidal amatu robbataha baik makna yang keempat makna yang keempat antalidal amatu robbataha itu ketika umul walad tadi dimiliki oleh para raja dimiliki oleh para khalifah oleh para amir para pembesar pemimpin lah pokoknya otomatis ketika pemimpin memiliki budak perempuan kemudian dijimak melahirkan nasabnya ke bapaknya yang bapaknya tadi adalah pemimpin khalifah dan ketika bapaknya meninggal bisa jadi tahta itu akan menjadi rebutan dan tidak menutup kemungkinan anak yang berasal dari umum walat ikut rebutan dan akhirnya apa? bisa jadi anak yang umul walat tadi akhirnya menjadi pemimpin menggantikan ayahnya menggantikan ayahnya maka dia adalah pemimpin bagi rakyatnya dan pemimpin dalam bahasa Arab Sayyid dalam bahasa Arab mananya? Eh, bahasa Arab sayyid pemimpin. Maka pemimpin tadi yang anak dari budak tadi itu menjadi sayyidu ummihi wa Sayyidu Jadi pemimpin ibunya dan pemimpin rakyat banyak. Yang awalnya dia adalah anak dari apa? Budak. Dan itu terjadi banyak dalam sejarah dalam sejarah Islam, mereka itu sebenarnya keturunan apa? Keturunan budak, keturunan budak. Akhirnya apa menjadi menjadi muluk, menjadi pemimpin. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kalau kata al-hufat, al-hufah itu jamak dari hafin maknanya ya orang yang tidak memakai alas kaki, nyeker. Al-urah adalah orang yang tidak memakai pakaian telanjang. Tapi di dalam hadis bukan maknanya itu tidak memakai pakaian sama sekali, maksudnya ya pakaiannya seadanya, sangat-sangat minim. Ya. Kemudian al-alah itu maknanya adalah orang yang fakir. Ya. Al-alah berasal ya, jamak dari kata a'il. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. A'ilan maksudnya ya fakir, fakiran. Kemudian yang ke-9, a'asyai penggembala domba. Disebutkan secara spesifik penggembala domba, karena dalam urf, dalam adat masyarakat jazirah Arab ketika itu penggembala domba itu identik dengan orang-orang yang lemah identik dengan kaum ekonomi kelas bawah itu penggembala domba, makanya ketika Abu Jahal ya kalau manggil Ibn Mas'ud sahabat Ibn Mas'ud beliau nggak manggil namanya beliau manggil apa? Ya -ghanam. Wahai pengembala, kambing. Ada sedikit bentuk penghinaan kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ya ra'il ghanam, ya ra'il ghanam bukan Ra'il ghanam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tentang keutamaan hadis ini. Ya. Tentang keutamaan hadis ini. Berkata Al-Imam Ibnu Dzakik Al-Aid Asy-Syafi'i al rahimallahu taala beliau mengatakan hadza haditsun adzim qad istamal ajami'i wa dha'ifil a'mali dhahirah wal batinah wa ulumi syariah wa ulumi syariati raji'atun ilahi Beliau mengatakan hadis ini ya keutamaannya itu dia menghimpun seluruh amal seorang muslim baik yang fisik maupun yang batin jadi hadis ini sudah intinya agama ini, inti dari agama ini ada tiga pondasi pokok tadi, yaitu al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Ya, itu adalah inti dari agama ini. Makanya eh, apa namanya Ibnu Taki al beliau mengatakan hadis ini mencakup seluruh amal perbuatan seorang Muslim baik yang terlihat ataupun yang ada di dalam hatinya. Wa ulumu ati atun ilahi, dan seluruh ilmu syariat yang kita pelajari itu intinya ya ada di dalam hadis ini. Intinya ya ada dalam hadis ini. Kita belajar akidah itu kita belajar iman. Ya. Kita belajar fikih, ya belajar rukun Islam. Kita belajar tazkiyatun nafs ya suluk sebagian membahasakan tasawuf itu ya belajar eh ihsan ya kita kita mencoba membaca misalkan kitab-kitabnya Ibnu Qayyim kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah yang membahas tentang bagaimana melembutkan hati bagaimana hukuman orang yang bermaksiat bagaimana kita bisa apa namanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya itu sebenarnya kita belajar apa? Kita belajar ihsan supaya bisa mencapai derajat ihsan. Ya. Kalau kita belajar fikih mulai dari bab toharoh, bab salat, bab zakat, bab saum, bab haji dan seterusnya. Itu bahasa apa? Ya sebenarnya rukun Islam. Intinya rukun Islam. Ketika kita membahas masalah maka yang kita pelajari ya tentang rukun iman ini. Maka oleh Ibnu Takiq Al-Aid beliau mengatakan wa'lumus syariah raji'atun ilahi mutasyaibatun minhu dan seluruh ilmu syariat yang kita pelajari itu kembalinya ya muaranya ke hadis ini dan percabangnya juga dari hadis hadis ini ya, dan itu adalah salah satu bentuk uh, pujian ya yang disampaikan oleh Ibnu Taqiyyah terhadap hadis ini. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang besar yang perlu untuk kita apa? Untuk kita renungi. Perlu apa? Tiang ya mana difahami kemudian diamalkan. <tuh>, itu pelajaran yang pertama atau faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang rukun agama kita dan rukun agama kita ada tiga yang sudah disebutkan oleh hadis ini. Yang pertama adalah Islam. Ya, adalah Islam. Itu rukun agama kita. Yang pertama adalah Islam dan Islam itu mewakili amaliyah zahiriyah. Islam itu mewakili amaliyah zahiriyah. Mewakili perbuatan yang sifatnya terlihat, sifatnya bisa diindra secara fisik. Itu Islam. Ya. Kemudian iman, ya makanya kalau dalam masalah Islam ya, kalau dalam masalah Islam, maka kita eh, apa namanya pembahasannya adalah pembahasan ibadah-ibadah yang sifatnya dia bisa terlihat fisik, bersuci bisa terlihat, sholat bisa terlihat, eh, zakat bisa terlihat, puasa bisa terlihat, haji semuanya serba terlihat. Beda kalau membahas masalah masalah iman, masalah hati itu sesuatu yang sifatnya maknawi tidak bisa diindra secara fisik. Ya. Taip. Dan yang paling utama dari rukun Islam adalah syahadat. Ya, yang yang utama dari rukun Islam adalah syahadat. Ya. Kemudian kalau sudah beres syahadatnya, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Dan disebutkan lima ini, karena lima ini adalah unsur yang paling penting dalam agama ini yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Adapun hal-hal yang lain, hal, misalkan jihad bagaimana? Jihad ya, jihad. Jihad termasuk amal yang besar dalam agama Islam. Tapi permasalahannya, apakah Jihad ini masih bisa kita terapkan. Bukan masalahnya apakah jihad ini eh, apa namanya masih apa relevan untuk kita terapkan? Bukan, bukan pembahasan relevan atau tidak. Masalahnya apakah masih bisa kita terapkan jihad secara pedang secara senjata untuk hari ini ya? Ya mungkin di beberapa tempat masih berlaku, tapi kalau di kebanyakan tempat dari negara kaum Muslimin ya sudah tidak bisa untuk dilakukan. Ya, tidak bisa untuk dilakukan kecuali kalau memang pergi ke medan jihad yang memang benar di situ orang kafir melawan orang muslim ya. Baik, kemudian yang kedua rukun agama yang kedua adalah al iman al iman 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 itu apa sih iman itu adalah tasdikun bi umurin khosatin ya. Disabankan oleh para ulama ya. Ibnu Mulaki menyebutkan iman itu adalah tasdikun bil syariah. Tasdik itu membenarkan. Jadi iman itu membenarkan. Ya, membenarkan, mengakui, mengiyakan, meyakini. Itu iman. Ya. Makanya satu konsep yang salah ketika dalam proses belajar kemudian guru menyampaikan kepada muridnya dosen menyampaikan kepada mahasiswanya atau ustadz menyampaikan kepada santrinya supaya kamu yakin akan keberadaan Allah kamu harus ragu dulu Allah itu ada atau tidak ini konsep yang salah konsep yang salah karena iman itu doktrin supaya orang itu yakin bukan malah membuat orang itu ragu kemudian baru mencari keyakinan itu mungkin benar, kalau dalam proses pencarian hidayah untuk orang kafir, tapi untuk orang Muslim yang dia mau belajar iman, maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ketika mengajari para sahabatnya, tidak ada lafat atau ucapan nabi yang menyampaikan kepada sahabat yang sudah iman, Allah itu ada, enggak coba kita berpikir, enggak ada seperti itu, dihujah, dihantam dengan ingat Allah, ingat mati, ingat hari akhirat, kita ini di dunia gitu aja dihujam seperti itu tapi mungkin kalau dalam kalau orang kafir dalam proses pencarian hidayah mungkin ya mungkin dia ya. perlu ragu dulu wah ini selama selama ini yang saya yakini benar nggak ya nah kalau mungkin untuk orang kafir kita bisa benarkan teori itu datangkan keraguan bahwasanya Tuhanmu itu apa Tuhanmu itu memang seperti itu kemudian kamu teliti apakah bagaimana kamu uji dan lain sebagainya itu untuk, untuk orang kafir berlaku seperti itu makanya di dalam Al-Quran kadang ada dialog kepada orang kafir misalkan dialog kepada orang Nasrani menyampaikan kalau misalkan Tuhan itu lebih dari satu pasti bentrok, tukaran, kerekeran rebutan apa, dunyong itu sering ini itu koe tanai ojo, itu itu koe nih setunggali ojo itu koe kedulai, ojo itu koe serbutan tasik seringi masih matahari, muncul dari mana sudah eker. Terang malih, lintu-lintu pun, halal yang lain. Maka ini sifatnya dialogis untuk apa? Orang kafir. Bukan ketika mengajari sahabat yang sudah berada dalam agama Islam. Kalau sahabat yang dalam agama Islam apa? Sabar. kanjeng Nabi kalau disiksa, sabar. Ganjaran mulia akeh, timbang kafir. Itu dikuatkan, didoktrin. Maka tidak benar kalau misalkan dalam metode pengajaran terhadap orang muslim kok menumbuhkan metode keraguan. Karena metode keraguan itu berasal dari orang-orang kafir. Itu sebenarnya metode yang digunakan untuk penelitian ilmiah, orang-orang filsafat seperti itu. Tujuannya apa? Akhirnya menemukanlah, oh ternyata gaya gravitasi itu seperti ini. Oh hukum air itu seperti ini. Itu Wak apa namanya hasilnya seperti itu karena berasal dari keraguan ini kenapa kok gini ah masa sih dicoba tapi ini tidak bisa diterapkan dalam masalah teologis atau ketuhanan ya, maka perlu kita berhati-hati ketika misalkan menyekolahkan anak-anak kita mungkin ya di perguruan tinggi kemudian ada pelajaran filsafat yang agak nyeleneh itu wah ini berbahaya ya berbahaya untuk agama Taip, kemudian yang ketiga adalah masalah ihsan ya ehsan Ihsan <tuh> yeah. itu apa? Ya, ihsan sebagaimana yang yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah seolah-olah bukan benar-benar. <laughs> ya, maka bahaya kalau misalkan orang saya tadi beribadah di depan saya, saya melihat dengan mata kepala saya itu ada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbahaya. Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana disampaikan oleh para ulama tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Oh, Nabi Musa saja yang disebut kalimullah. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia. Derajatnya lebih rendah dari Nabi, dari Rasul, maka tidak mungkin. Makanya, disitu menggunakan lafaz apa, "gaan naga seperti seolah-olah", bukan melihat beneran. Jadi, mencoba membayangkan, menghadirkan bahwasanya Allah melihat saya, merasa Allah melihat saya. Kalau tidak sampai pada makom tersebut, pada level tersebut, maka minimal kamu punya perasaan Allah sedang memperhatikan saya Allah sedang memperhatikan perhatikan saya maka untuk Islam tadi itu masalah mencakup inti dari amaliyah yang sifatnya zahir dan iman itu mencakup dari amaliyah ibadah yang sifatnya batin dan ihsan itu adalah penyempurna atau upaya untuk menyempurnakan dari Islam dan juga iman itu adalah Al -Ihsan. Oke, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan, Jadi kita lanjutkan sedikit. <tuh> kemudian setiap dari rukun agama tadi memiliki rukunnya masing-masing. Kalau rukun Islam ada lima, Oke, Insya Allah sudah hafal semua. Rukun Islam ada lima. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, yang kelima haji. Kalau rukun iman maka ada enam ya. Okay. iman kepada Allah wa malaikatihi malaikatnya ya kemudian wa kutubihi dan kitab-kitab Allah wa rusuli dan rasul Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat dan juga wantu wa wa minabilka dari khairihi wa syarihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau beriman pada takdir yang ke-6 kalau ihsan ini rukunnya ada satu saja yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka itu dibahas eh uh, apa namanya? Ya, seperti itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Usulussalasah. Mungkin uh, sudah ada yang pernah mempelajarinya. Taip. <tuh> Kemudian pelajaran berikutnya atau faedah berikutnya dari hadis uh, apa namanya? hadis Jibril ini atau hadis yang menceritakan atau menyampaikan tentang rukun agama. Yaitu tentang rahasia atau hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam lafad hadisnya itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah takdir ketika menyampaikan tentang masalah iman Nabi menyampaikan antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yomil akhir itu semua kata antuk minanya berada di awal saja kemudian baru mau menyebut takdir ditambahi kali Nabi SAW wa tumina bil qadari khairihi wa Ya. Yeah. Dan di sini ada isyarat kepada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengimani takdir secara benar itu akan cukup sulit sehingga butuh penekanan. Ketika Nabi menyampaikan antumina billah, nggak menyampaikan mina lagi, langsung antumina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi akhir. Ketika mau bahas takdir wa bil Lebih ditekankan memberikan isyarat bahwasanya apa? Menyempurnakan keimanan terhadap takdir itu butuh upaya yang tidak mudah. Itu butuh upaya yang tidak tidak mudah. Ya. Karena takdir ini termasuk sesuatu yang harus diimani dan cukup berat untuk melaksanakannya untuk berat ya cukup berat untuk apa melaksanakannya dan diantara hikmah dari takdir adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al hadid Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat al hadid ayat 22 sampai 23 ya yang cukup terkenal ayatnya ya Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah sesuatu yang menimpa di atas muka bumi ini atau pada diri kalian. Apapun yang terjadi, kondisi kalian, kondisi bumi ini, apapun yang terjadi, fi kita kau beli, anna broha. Kecuali semuanya sudah ada catatannya, sudah ada aturannya, sudah ada takdirnya semua. Jadi kita ini detik ini pun berkumpul di masjid niki pun dicatat kalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum menciptakan bumi ini bahkan sebelum menciptakan kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jam sak ini di niki, ya, fulan, bin fulan, kumpul na masjid, karena pengajian, ya, ngumpul nang sholat, itu sudah catatannya. Pada hari ini nyawa fulan akan diambil. Pada hari ini nyawa ayahnya fulan yang diambil. Hari ini anaknya. Hari ini ibunya. Hari ini istrinya. Sudah ada apa? Catatannya. Taip. Apa hikmahnya? Allah melanjutkan. Fatakum. Supaya apa? Supaya kamu tidak berputus asa dari sesuatu yang kamu tidak dapat. Bima Dan kalian tidak terlalu bergembira ya ber yang berlebihan dengan apa yang sudah kalian dapat ya dengan apa yang sudah kalian dapat wallahu dan Allah tidak menyukai orang yang sombong ya lagi berbangga diri itu adalah hikmah besar dari takdir supaya apa supaya kita ini jadi orang yang biasa saja Enggak terlalu kagetan dan enggak terlalu sedih yang begitu sangat atau enggak terlalu seneng yang begitu sangat ya. supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang tertipu dengan dunia ini ya. itu adalah yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rahasia dari rahasia takdir ini dan di situ Allah Rasulullah SAW menyampaikan wantu minabilka dari khairihi wa syarihi. Mungkin ada yang bertanya, beriman pada takdir baik maupun buruk. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, masa boleh menisbatkan keburukan kepada Allah? Menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya, maka ini para ulama mendudukkan. Jadi seperti ini. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, di antara redaksi doa adalah wasyarru laisa ilaiki dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Nah maka bagaimana mendudukkan dua hadis yang seolah-olah pertentangan? Maka parola menyampaikan dari segi penciptaan takdir maka semua takdir itu berasal dari Allah. Semua takdir berasal dari Allah. Dari segi apa? Penciptakan. Dari segi penciptaan tapi dari segi praktis takdir dari segi praktek yang dilakukan dari takdir yang sudah diciptakan Allah maka dinisbatkan kepada manusia ya, maka dinisbatkan kepada kepada manusia ya, maka kalau misalkan kita apa namanya hari ini kita datang di sini dari rumah berangkat naik motor ke sini ya maka tidak boleh kita atau tidak mungkin orang yang berakal akan mengatakan ya nggak tahu saya tiba-tiba saja gerak saya nggak ada kemauan sama sekali tiba-tiba tubuh saya gerak kemudian datang ke sini loh itu bajep gitu nggak akan ada orang berakal ngomong seperti itu pasti saya tadi ya memang niat berangkat ya tak telok nang grup kok ono info kajian ini tak budal budal berangkat maka dari segi aktivitas dari segi praktis takdir itu dinisbatkan pada manusia tapi semua ini adalah dalam lingkup ciptaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa maka yang disampaikan nabi untuk minabil qadri khairihi Wasyari dari segi penciptaannya maka dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala tapi kalau dalam segi prakteknya maka dinisbatkan kepada masing-masing manusia makanya tidak boleh orang berhujah dengan takdir lah buka sembahyang gue netak diri apil, Ayahku ya aku udah sembahyang dewi Enggak ya, bisa enggak bisa seperti itu ya ya sopo sing ngerti netak diri sampaian iya nek Ini nek mati ya kan enggak enggak tahu ini nggak boleh ya kenapa karena perbuatan fiil ya amal zahir itu tidak bisa dinisbatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala ya yep. perbuatannya ya perbuatan manusia tapi itu semuanya dalam lingkup ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tapi Kemudian faedah berikutnya mungkin tinggal dua faedah lagi ya. Faedah yang berikutnya adalah tentang masalah ihsan. Ihsan itu intinya adalah murokobah, merasa diawasi. Maka ini memiliki dua level. Ya, memiliki dua level. Merasa ihsan, memiliki sifat ihsan atau memiliki sifat murokobah ini memiliki dua level. Level yang paling tinggi itu dalam hatinya seolah-olah bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sehingga seolah-olah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sampai selevel itu. Ya, sampai selevel itu. Ya. kalau orang sudah mencapai level itu luar biasa. Ya, orang yang diketahui mencapai level itu tentu saja akan jenabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa ju'ilat aini fisalah dan dijadikan pandanganku sejuk di dalam sholat kok bisa Nabi panjangannya sejuk di dalam sholat Mungkin kita sholat aja kadang mikir macam-macam kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat itu masya Allah sejuk dunia itu lupa kita itu sholat malah ingat dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat itu lupa dunia lupa dunia itu sudah level masya Allah luar biasa itu ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Nabi sampaikan ini atkakum lillah Aku adalah orang yang ber, paling bertakwa kepada Allah daripada seluruh manusia. Itu level pertama. Kalau tidak bisa, bisa ke level kedua. Apa level kedua? Yaitu menghadirkan dalam hati perasaan saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau ini bisa untuk dilakukan kebanyakan dari manusia atau banyak dari kaum muslimin. Menghadirkan hati. Allah sedang melihat saya, maka saya harus melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang ada di dalam pikiran kecuali hanya memikirkan Allah Ta'ala. Ketika sholat, ketika membaca Quran, ketika zikir, yang dipikirannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pelajaran yang terakhir dari hadis ini, ya tentang masalah hari kiamat. Maka hari kiamat ini, waktunya tidak diketahui oleh siapapun bahkan Nabi saw tidak mengetahui, ya bahkan Nabi saw tidak mengetahui, ya maka sungguh benar-benar dusta orang yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun ini, tahun ini, tanggal ini dan seterusnya. Ini adalah kedustaan yang besar. Bahkan Nabi saw tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Namun kiamat memiliki beberapa tanda atau memiliki dua tanda yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah tanda Kubro, alamatun tanda Kubro, tanda-tanda besar yang mana kalau tanda-tanda besar ini muncul ya maka ini menjadi indikasi kiamat memang benar-benar sudah sangat dekat dan yang kedua alamatun sugro tanda kecil kalau tandanya kecil ya maka ini kiamat masih lumayan jauh menunggu tanda besarnya kiamat masih lumayan jauh menunggu tanda tanda besarnya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Alamatun sugro sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena alamatun kubro, ya, alamatun kubro, <tuh> ya ada sebagian ulama menyampaikan itu dimulai nanti ketika munculnya dajjal. Ya, ketika munculnya munculnya dajjal, maka ini mulai tanda-tanda kiamat kubro ini munculnya dajjal setelah munculnya dajjal maka tanda-tanda kubro pun munculan terus menerus muncul dajjal kemudian uh, apa namanya uh, ya sebelum itu muncul panji-panji hitam dari timur kemudian muncul dajjal kemudian muncul nabi isa alaihissalam kemudian setelah muncul nabi isa alaihissalam kehidupan menjadi tentram dan nyaman kemudian habis itu turun keluar dari gunungnya yakjud dan makjud ya kemudian hancurnya yakjud dan makjud ya, dan seterusnya ya sampai ya, nanti kiamat akan akan tegak berdiri. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi yang kang segede ini kok sakit uh, maring manfaat dumateng kulman yang nasidoyo. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kawrutul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubi laik. Wa akhiru ta'an alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.